alfu, seribu, nolnya tiga, sejuta, nolnya enam, alfu, alfi. Jadi makna seribu artinya angka tertinggi, angka terbanyak. Saya yakin negeri ini disebut negeri seribu masjid bukan angka nominal, tapi mengikut tata bahasa Arab alfi. Kalau ikut bahasa Indonesia adalah di atas seribu, yaitu 2000. Nanti semua akan menggunakan kata sensus yang lebih besar, lebih banyak, lebih kompastis lagi. Tapi sebenarnya yang dimaksud adalah bahwa negeri ini berdasarkan peradaban masjid. Inilah yang membuat negeri ini tetap berlanjut melibatkan orang penolong sampai hari kiamat, insya Allah. Kalau kita pergi ke Kalimantan, kita telusuri tepian sungai, di sana ada satu masjid didirikan oleh Habib Abdurrahman Al-Gadri, cikal bakal Kesultanan Al-Gadriyah. Maka kota Pontianak itu kota yang dibangun berdasarkan masjid. Kalau kita pergi ke Pulau Sumatera, menelusuri Sungai Siak, di tepi Sungai Siak itu mereka membuat sebuah peradaban manusia. Di sana ada masjid yang didirikan oleh Sultan Siak pada tahun 1762. Di sebelah kanan yang ada masjid, di sebelah kiri ada pasar. Jadi dari mulai Sumatera sampai Nusa Tenggara Barat, sampai ke timur Papua Barat, maka negeri ini dibangun oleh ormas. Ormas maksudnya orang masjid. Jadi kalau hari ini kita bercerita tentang masjid, kita sedang mereschedule. Kalau kita ingin bangkit seperti sejarah masa silam, maka kita mesti menangkapi konteks sejarah yang mereka bangun. Kita mesti menghidupkan masjid lagi. Jadi apa yang kita bicarakan dari mulai siang tadi sampai malam ini sampai besok, itu semua adalah menyegarkan lagi ingatan kita, merefresh supaya kita kembali ke masjid. Ibu-ibunya kembali ke masjid, bapak-bapaknya kembali ke masjid, anak mudanya kembali ke masjid. Saya senang sekali beberapa pengajian datang komunitas-komunitas anak muda dengan bangga yang menulis anak muda sholat subuh berjamaah. Tapi subuh tidak ada namanya. Jadi itu sebetulnya itu simbol juga. Artinya subuh yang paling berat melawan kantong, melawan tidur, dia bisa sanggup datang. Apalagi subuh asar maghrib Nabi, maka inna baiti wa mimbari antara rumahku dan mimbarku raudhatun min riyadhil jannah, satu taman dari taman surga. Lalu kemudian di sebelah kiri kalau kita menghadap ke kiblat ada tiang, dan salah satu dari tiang itu namanya Ustuwanatul Wufud. Ustuwana artinya tiang, wufud artinya tamu. Ustuwanatul Wufud, tiang tamu, karena Nabi duduk di samping tiang itu, dan di tiang itulah dia menerima tamu-tamu. Fungsi yang pertama adalah bahwa masjid tempat menerima tamu. Alhamdulillah, Pak Gubernur Nusa Tenggara Barat menerima Ustaz Abdul Somad tidak di kantor, tidak di hotel, tapi di masjid. Pertemuan kami di masjid, bertemu di tempat yang paling baik. Apa manfaatnya kalau kita menerima tamu di masjid? Kalau menerima tamu di hotel bagaimana? Kalau menerima tamu di rumah bagaimana? Kalau menerima tamu di hotel, azannya tidak didengar, kecuali hotel syariah. Kalau menerima tamu di rumah, boleh jadi kita katakan sholatnya nanti saja. Tapi kalau menerima tamu di masjid, tidak akan mungkin membiarkan orang sholat sementara sohibul bait tidak sholat. Maka tadi begitu dikumandangkan azan isya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung pengurus datang ke dalam. Pak, waktu isya masuk, Pak Gubernur berlangsung sholat isya berjamaah bersama dengan jamaah yang ada. Tapi tamunya tidak ikut sholat. Ustaz Somad kalau tidak sholat, saya musafir. Begitulah Nabi mengajarkan menerima tamu di masjid. Jadi bukan maksud saya nanti semua tamu datang, enggak. Di sekitar area masjid. Ternyata di belakang masjid ini amat sangat representatif, bisa menerima tamu siapa saja yang datang.
sehingga ketika azan dikumandangkan tidak akan mungkin dibiarkan orang sholat berjamaah. Jadi kalau ada orang membangun masjid besar, megah, mewah, cantik, dan di sampingnya ada ruangannya, sesungguhnya ini adalah ingin menghidupkan lagi masjid. Jangan sampai masjid itu hanya sebagai tempat ritual semata. Selesai sholat, hilang. Orang menerima tamu di kafe, menerima tamu di karaoke, menerima tamu di diskotik, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana menerima tamu? Di masjid. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datang orang dari Yajran, dia pun menerima tamu di Masjid Nabawi. Pada tahun 8 Hijrah, Nabi membebaskan kota Makkah Al-Mukarramah. Tahun 8 pembebasan kota Makkah, tahun ke-9 utusan-utusan dari berbagai kabilah datang ke Masjid Nabawi, dan tamu-tamu itu disambut di masjid, sehingga masjid terbuka pintu hidayah. Beberapa tamu yang mendapat hidayah bersyahadat langsung di masjid. Ini semua menjadi pelajaran buat kita bersama.